channel DK 8000. Jadi hari ini kita akan mentest ride Yamaha A New Aerox yang terbaru ya. Ya, jadi baru sempat nih karena hari apa ya? Udah sempat dibawain, cuman saya lagi nggak bisa. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita mencoba. Oke? Motor sudah siap, kita coba langsung ya. Jadi kali ini cek kamera. Oke. Jadi hari ini kita tidak akan mereview dari sisi top speed dan segala macam ya. Review top speed dan segala macam, jadi lebih ke kenyamanan sama handling aja sih. Oke? Ya udah, seperti biasa kita nyalakan langsung. Oke. Speedometer. Ah, sudah. Oke. Negatif LCD-nya. Aduh, tadi sempat lupa ngomong apa. Oke. Ya, tinggi saya 175. Kalau kawan-kawan lihat bisa menapak ya dengan sempurna, enak banget. Jadi sekarang kita coba. Let's go. Oke. Untuk dari posisi duduk, jika dibandingkan dengan Aerox yang lama ya, kebetulan sering juga pernah bawa Aerox yang lama, menurut saya masih lebih sporty Aerox yang lama. Feel-nya lebih berasa sportinya. Kalau ini masih berasa sporty, cuman dia lebih ke ditambah dengan lebih nyaman ya, lebih nyaman. Oke. Ini kita keliling-keliling aja di pasar jam sekitar jam 9. Oh ya, benar nggak jamnya ya? 8.56. Kalau kayak gini ya, pagi hari jalan sudah mulai bergerak macetnya.
kita pakai RCD yang gede, jadi kita langsung lihat ya. Terus ini ada charger segala macam, kita penyimpanan juga. Di sini juga sudah oke banget, mirip seperti bawaannya si Pony MX. Lalu tangki bahan bakar sudah semakin gede. Posisi ridingnya juga tinggalnya nyaman juga. Jadi yang ingin beli motor ini, harap lagi nyari motor matic yang rasa rasanya sporty, bisa OJR bisa jadi pilihan ya. Oke, terima kasih sudah menonton Dekora 8000. Subscribe OJR, kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih sudah menonton, sampai nanti, bye bye.